aneh-aneh mengampung nih. Tadi datang nih orang apa namanya tuh? DGJ. Istilah zaman sekarang. Macam apa dah? Buat rusuh ya. Udah kampung aman. Semenjak ada dia, datang dia buat rusuh. Udah lah. Udah kenyang kan? Oh, alhamdulillah. Baru nampak tuh, ternyata kampungnya masih banyak yang sama. Kok cepat kali? Ya. Pak Selamat kan makan lapar jadi belum buka puasa. Jadi dia makannya lahap gitu. Jadi punya gua mana? Enggak. Kenapa enggak ikut tadi? Siapa yang jaga? Enggak apa-apa. Tinggal sebentar kan cuma makan. Yang dia ngapain penting kali? Enggak penting kali. Penting enggak mana sih? Ini berjasa dibagi kampung kita. Kamu berjasa. Iya, iya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Pak Selamat. Kenyang. Basah ini. Ngumpul sampean ini. Aduh. Joroknya, ganteng-ganteng jorok sampean. Ayam di piara bertelur, jorok di piara dapat apa sampean? Ah. Oke. Aduh. Kenapa ada di? Pak RW? Semua di sidang lah sama Pak RW. Lengkap. Ya. Pak sehat, lima sempurna, susu ada. Karena kan, tau lah kita Pak Selamat kan perjalanannya jauh di perantau itu kurang gizi. Gitu. Jadi diasupi yang sangat mantap dari Pak RW tadi. Tapi tak perhatiin sampean ini kok agak mesem-mesem, senyum-senyum kayak orang agak ada kurang-kurangnya sama itu siapa itu? Yang si bocah perempuan tuh. Itu yang anak Pak RW tadi lah. Oh itu anaknya ya? Yang nyajikan makanan tadi kan. Wah, dulu belum lahir itu. Dulu yang kasih apa itu abangnya itu. Abangnya ya? Abangnya itu dulu yang borokan itu rambutnya enggak terurus lah. Oh, sekarang ganteng. Ada di sana. Mantap kan Pak sangat cocok untuk anak. Ya bisa lah, bisa, ya. Bisa. Bahaya. Bahaya. Lincah nih kalau itu. Kalau masalah asmara, masalah percintaan. Berguru. Kalian berdua ini berbicara kepada orang yang tepat. Kalau mau seneng konsultasi, mau apa, mumpung gratis, tanya-tanya aja kalau masalah percintaan. Aku gak yakin loh. Tampang kayak gini. Jangan nilai orang dari fisiknya. Bukan dari fisik, dari muka dan nampak. Gak cocok. Ya, bocah gak ngerti. Sampean pernah apa enggak dekat sama perempuan? Yo, enggak pernah. Oh, enggak pernah kayak mana mau ngomong, mau tahu. Kalau masalah percintaan itu dulu, wah. Semua perempuan-perempuan di kampung ini itu. Kayak ikan lele enggak pakai air. Lepek-lepek. Iya. Cuma emang aku dulu sukanya sama maknya sini. Kecuali ibuku itu. Nah, ibunya si siapa? Siapa nama sampean? Bu Inem. Enggak, nama Billy. Aku. Wah, Billy. Namanya maknya Billy itu dulu. Oh, ini bahaya nih. Ada nanti. Ibumu? Wah, digocek. Iya, cuman ibuku yang enggak Pak Sampe dapet. Tapi enggak ada dendam kan Pak Sampe? Enggak lah. Cuma aku agak doain-doain aja supaya kerjaan. Bahaya nih orang kayak gini. Udah berapa hari enggak ngupil ini? Kok mau? Iya, kalau pas siang lupa, apa ya, kalau malam-malam kemarin biasanya lupanya baru inget ini, nampak muka sampean kayak upil, jadi agak apa, inget upil ini ya. Ada ya belok-beloknya itu. Ya, soalnya kalau siang kan arom untuk ngupil. Iya, jadi kalau puasa nggak boleh ngupil? Itulah sampean. Ini kayaknya kalian ini masih minim ilmu, kayak gitu-gitu. Ya, harus dikasih paham lah ya. Kurang. Nih, kasih tahu lah sampean ini yang masih agak kurang banget ilmu masih dangkal. Santai banget. Saking selu. Untuk menggambarkan kedangkalannya itu loh. Aduh. Aku mendangkal ilmu, cuma enggak gini-gini balik. Ya. Jadi balik kupil tadi. Balik kupil. Yang membatalkan puasa itu setiap sesuatu itu isi masuk di dalam lubang-lubang kita itu. Semua lubang nih? Ya semua lubang. Ya. Karena pada dasarnya semua manusia itu kan punya lubang dan yang keluar dari lubang itu kan semuanya benda-benda yang menjijikkan. Iya betul. Bener nggak? Betul. Dari mulut, killer, entes, muntah, kuping, teler, tungki, apa, kopoan. Banyak sorangan. Depan. Waduh, nggak usah dibilang lagi. Air kencing. Belakang. Lebih parah. Nah, itu. Tit. Nah, tak sensor sendiri. Semua dari ini, ingus, kan? Ini, apa, belek. Semua itu jorok-jorok. Makanya kalau kita pagi udah puasa itu segala sesuatu yang kita masukkan itu bisa membatalkan.
sampean makan tangan, makan ceker ayam, ketelen, batal nggak bosnya? Batal lah. Batal. Ya, masuk ke mulut kan? Iya betul. Benar. Ini tangan, masuk ke hidung. Bisa batal. Iya. Jadi masukin. Nggak boleh masukin. Iya. Itu. Karena pada dasarnya yang semua keluar itu kan sama gitu. Iya, iya betul, 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 betul. Betul nggak ya? Iya. Kok tiba-tiba cerdas dia? Wah. Baru tahu. Terasa sama ini. Nggak beli, beli sepele ya berarti. Senior nih. Wah, itulah. Ya ada juga ilmu-ilmu agamanya. Hmm? Walaupun mukanya nggak yakin. Iya, tengok-tengoklah belangkonnya. Berarti kan ada. Sampai nggak lihat. Orang-orang zaman dulu tuh yang kiai-kiai apa itu. Sunan-sunan tuh. Belangkon. Makanya. Yeah. Ini yang asli Indonesia. Wah. Indonesia. Mau kayak gini-gini. Berarti. Berarti kita nggak boleh apa? Ya. Mobil. Betul, banyak itu yuk, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, nangis, nangis yuk. Nangis. Nah, batal. Tak tanya sama saya, muntah batal nggak? Batal. Batal kan? Ya. Keluar tuh kan? Keluar kan? Oh iya, iya, iya betul. Nangis, keluar. Batal. Hmm. Yang dapat dispensasi itu, yang dapat keringanan itu cuma kencing sama tadi. Kalau apa? Kentut? Nangis dong. Kalau sampean kentutnya di tempat yang kayak gini nih, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sampean kentut dalam air, ini bisa batal. Oh, beda lagi? Iya, karena kenapa bisa itu? Diindikasikan, itu yang sampean itu bisa menyerap air. Oh, ke dalam tubuh? Ke dalam tubuh. Sehingga, ya, ketika hal tersebut terjadi, itu bisa menambah cairan dalam tubuh sampean itu. Nah, makanya itu bisa terindikasi batal. Tapi kalau sampean makan angin, batal nggak? Enggak. Nah. Oh beda ya? Beda. Makanya kan kalau buang angin itu, jangan dalam air. Bahaya ya? Harus di luar. Bisa ya? Batal. Berenang bahaya? Bahaya, berenang gitu. Nah. Tapi segala sesuatu itu yang berlebihan juga bisa membatalkan puasa. Contoh? Contoh, sampean naik sepeda, mulutnya mangap-mangap. Gitu. Masuk itu kan masuk angin tuh. Oh. Banyak tuh. Oh iya, 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 iya. Ada istilah makan angin, pernah nggak sampean dengar? Baru kali ini sih. Wah, gak ada apa-apa nih. Wah, makan angin tok. Wah, makan kerupuk kok isinya angin doang. Betul-betul. Nah, makan angin itu dia juga bisa membatalkan puasa. Wah. Gitu. Baru tahu ilmu-ilmu ini ya. Makanya. Ya? Sampai harus pikir cerdas, belajar. Betul-betul. Dulu Pak Sami ini belajar ini mana? Ini perlu dijawab. Itu bukuku, tebelnya tuh. Wah, aku cuma nampilkan tebelnya buku. Buku semua tuh? Campur tengahnya koran, yang gak laku buku semua. Buku semua? Buku semua. Buku apa? Tentang apa? Biasanya yang paling banyak? Banyak. Dari masalah percintaan. Masalah perjodohan. Primbon gak? Wah, itu katam. Masalah itu. Wah, pokoknya kalau adik-adik ini apa gitu. Konsultasi-konsultasi. Bisa gak? Bisa lah sama aku. Ya, Anda berbicara kepada orang yang paling tepat. Untuk masalah gitu. Masalah asmara, agama, dan lain sebagainya. Itu aku loh. Rujukan nomor satu di kampung ini. Ini boleh juga kan nih di kampung ini sama ini. Wah, istilahnya nih kalau aku meninggal itu. Wah, kalau bisa kuburanku jangan sampai ketahuan orang. Kenapa? Kenapa? Itu bisa jadi pasar malam. Wah, rame itu, banyak tuh orang itu nanti yang apa. Tuh, jarah-jarah ya? Iya, kalau bisa makan itu kalau aku meninggal lu, diem-diem aja lah, gitu. Ini karena warga banyak belum tahu nih Pak Samit udah pulang nih. Kalau iya, kalau tahu, oh, mungkin di kampung disambil aku pakai marhaban. Marhaban. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur, Pak. Gak ada bungkus nasi aja, Pak Yore. Sini, le, duduk sebelah sini, le. Teja, sahur. Sahur nanti ke rumah. Aduh, padahal apa udah makan tadi? Kan untuk persiapan. Tadi jamu ini dulu. Tamu dulu, tamu. Jadi gitu pesannya. Kalau gini-gini cocok nih. Apa gini-gini? Alhamdulillah udah mulai hampir mendekati nih. Apa? Buat aja jadwal ya. Buat aja jadwalnya aman. Bahas apa? Jadwal konsultasi. Ya, konsultasi. Ini bahas apa? Masalah-masalah semua bisa dibahas. Katanya buku dia udah segini aja baca. Asmara, agama. Segini, kurang. Gitu-gitu. Iya, bahas apa barusan?
baru agama dulu. Ah, bawa baru agama karena mumpung di bulan Ramadan nih. Ya ini bocah-bocah kan nanya masalah pembatal puasa. Oh tak jelasin supaya nggak sembarangan. Nah. Apa nanti bisa batal puasanya kan sayang udah batal nggak makannya kan. Betul. Bagus kalau udah batal sekalian makan. Bener nggak? Cocok. Nah, itu. Bahaya. Eh coba. Tadi apa-apa aja. Siapa nama sampean? Ilmunya masya Allah. Hah? Nama kamu siapa? Aduh, cerita apa nih? Gak paham deh. Namanya bagus dikasih Kang Maman, namanya Fadil. Oh, Fadil, alhamdulillah. Jadi sering dipanggil? Ini? Dil. Dil. Oh, Dil tuh pagelnya ya. Kendi dia. Apa-apa tadi? Ini masalah mobil ya, mobil apa nih? Mobil. Ini apa namanya? Itu namanya? Ngurek kuping. Ngurek kuping. Ini jadi apa namanya? Itu namanya? Molek tembelek. Sejenis itu PRW. Itu? Kata Pak Samet tadi, batal. Jadi kami nggak mau lagi. Mulai besok, ke sahur. Kalau udah ngupil, udah. Kalau puasa, ya gitu lagi. Jadi kalau penuh, biarin aja. Kan waktu buka nanti. Dibukanya pakai itu. Oh, enggak lah. Ya, anak ragu juga sih, Pak. Tapi betul juga apa kata Pak Samet nih? Ntar dulu, itu siapa lagi? Kalau kentut lemah air, Pak Samet dah. Betul. Ya. Karena energi dari air itu masuk dalam tubuh. Karena yang dikeluarkan, nanti masuk lagi. Enggak, dalam air. Dalam air. Ntar dulu, ya kalau dalam air lahar panas bisa jadi. Itu ilmu fisika dari Pak Samet. Ilmu fisika apa yang biologi? Gak tamat SD, fisika tahu deh. Biografi semua. Dengar dari orang-orang, ngumpul sini cerita. Oh iya. Ilmu biologi, SD ada fisika. Terus apa lagi? Tapi yang bodoh-bodoh kan dari Pak Samet aku, walaupun nama SD. Siapa lagi, apa lagi? Apa lagi Pak Samet? Kentut lemah air, udah. Mobil, udah. Tuki apa? Benar. Iya tadi. Ah, itu mulai. Makan angin. Sejenis itu. Terus bisa jadi. Sejenis itu masalah cinta. Ah, itu nanti dulu. Cinta itu kita dari mana mobil bisa batal? Apa sampe? Alpatau buku dia kayak gini tadi. Kurang sikit lagi. Kurang. Gini. Enggak bisa dipercaya. Dia setidaknya itu tapi yang pernah cocok. Bentar dulu, yang pernah saya baca tuh ada 6. Apa 6? Pembatal puasa. Beda lagi? Ya bentar, kita jelaskan. Pertama, makan dan minum disengaja. Oh jelas, itu gak usah dijelasin. Ya, tahu. Bocah yang baru brocol, oe, tahu. Dua, muntah disengaja. Ah, muntah di dadah. Ya, muntah kan tetap bilang tadi. Tadi sengaja. Kalau sakitnya bisa ditahan, masih bisa lanjut. Kalau orang sakit itu ngapain puasa? Udah tahu sakit kok. Ya, sakit itu banyak-banyak istighfar. Tapi ya sakitnya kalau sakit panu ya nggak bisa dibatalin juga. Oh, sakit-sakit yang parah. Ya. Kalau panunya kronis, Nabil. Wah, itu bahaya. Kalau panunya jalan-jalan sampai ke mata. Yang ketiga. Keluar air mani disengaja. Wah, air mani. Ya itu enggak usah dibilang. Yang keluar tadi. Mulut itu bisa membatalkan puasa. Oh iya. Konon iya. Lagi tadi semuanya. Itu betul. 4, haid dan nifas. Oh, itu untuk itu perempuan. Nah, kalau kepanasan pakai nifas. Itu kipas. Oh, kipas. Nipas angin. Terus berniat mau batal. Ini niat nih, aku batalin lah. Udah niat nih bulat nih. Batal tuh. Keenam, berhubungan suami istri. Tapi siang hari, itu batal. Nggak boleh. Boleh? Nggak boleh. Tapi itu suami istri. Sah tapi. Siang nggak boleh, kan lagi puasa. Kalau malam, itu terserah. Jadi ada 6 tuh. Jadi itu yang ngupil-ngupil tuh. Kentut dalam air tuh nggak masuk. Nggak masuk tadi dijelaskan. Oke, tak jelasin lagi ya. Oke. Jadi dalam agama kita ini ada yang namanya tuh kias. Sama-sama tahu. Ada namanya kias. Ada hukum-hukum yang bisa dikiaskan hukumnya. Artinya hukum yang ini bisa dikiaskan dengan yang ini dengan sama. Ya, bisa dipakai. Bisa dipakai dia. Ngono, Nabil. Nah.
Jadi sama tadi kayak mobil. Hmm. Itu kan dikiaskan sama yang namanya makan. Karena memasukkan benda sesuatu ke dalam lubang hidung. Hidung. Hidung ini bisa dikiaskan sebagai mulut. Hmm. Ngono. Jadi ngono napil. Nah, gitu, tidak seperti itu yang saya baca. Kalau kias pun harus kias yang sama, jangan jauh-jauh. Jadi tuh, tapi mirip nih. Gak bisa. Beda lagi, itu masukkan sampai kayak pembatal puasa itu, kalau udah dari kerongkongan ke bawah, makanya boleh nyicipin kan? Oh iya, nyicipin boleh mas Ramen, nyicipin masak. Tapi nyicipin aja satu piring. Iya, mas Ramen. Ya, nyicipin col-col. Upil itu nyicipin. Iya kalau kangen upinnya dicicipin, kalau mau pengen dicicipin, iya. Tapi coba lah sampean rasain upil sampean. Asin. Kok udah tahu? Baru dirasain apa gimana? Kemarin. Aduh, udah gak tamat SD makan upil. Ini mana ya betul ini coba? Satu bilang nggak boleh, satu bilang boleh. Itu sesuai dalil, sesuai dalil. Tapi kita... pasalnya punya dalil juga tadi. Nah, ini kemana? Dalilnya apa? Tadi ilmu-ilmu yang diberikan yang segini tuh. Segini tadi. Nah, itulah. Itu bukunya segini, sisanya koran. Nantilah, tanya lagi kita pastinya ada Bang Ustadz. Bang Ustadz lagi keluar kota nih. Oh, coba tanya aja. Nanti kalau ada. Tapi memang. Ya intinya itu 6 setidaknya tuh. Itu yang jelas-jelas tadi. Ya. Yang jelas-jelas tadi. Ya, yang jelas tadi, yang jelas-jelas itu ada 6. Hmm. Apa tadi? Makan minum sengaja. Terus muntah? Oh, muntah sengaja. Ngeluarkan mani di? Di mana tuh? Di sengaja. Di sengaja. Di sengaja. Tapi tanya di mana? Kalau di mana-mana enggak tahu. Ain nifas. Ain nifas. Berniat membatalkan puasa. Itu ya, iya betul betul. Kena berhubungan suami istri. Itu aja berarti enggak ada lagi. Itu aja. Itu sisa-sisa tadi tuh yang aneh-aneh itu kita tanya lagi tuh. Kayaknya enggak masuk tuh. Tapi masuk akal sih. Apa dekat tempat sampean nih? Cuman bingung juga, Pak. Awak maklum lah tempat SD begini dia. Enggak tahu. Kacau, kacau. Ya. Tapi tuntutan buat kita-kita ini emang harus belajar, Nabil. Ya. Walaupun kayak sampean ini pendidikannya udah tinggi misalkan. Inilah, tinggi gini lah. Gini. Oh, gini, tinggi. Ini bentar lagi kulempar mainin yang jadi buat awak nih. Sabar, sabar. Jadi walaupun apa, tetap kita harus belajar. Walaupun kayak sampean-sampean ini umurnya masih tua, juga tetap harus belajar. Masih muda, masih muda. Maksudnya itu, masih antonim, muda. Antonim, antonim. Ya, mau antonim kayak, mau antonik blanco kayak pokoknya itu. Tapi kalau urusan agama hati-hati. Tapi kalau urusan cinta bisa lah. Wah, ahli ya. Bisa lah, bisa lah. Benar, Pak RW, ini apanya ini? Semua garis-garis desa tuh gini loh sama Pak Sam. Gak sampai gini sih. Sampai gini? Palingan? Gini. Ya intinya tahu teori, tapi prakteknya kalah. Teorinya agak mantep nih, tapi mentok. Sama? Muka. Muka, itu mau aku bilang tadi. Muka. Sebenarnya, nak, apa, siapa anak, nak deal, ya. Nganu itu, apa namanya, masalah percintaan itu, dia harus gerak cepat. Kesalahanku dulu itu adalah, aku geraknya lambat, sehingga ditekong orang, seperti si Doyok itu. Nasibnya mujur aja memang. Bapakku. Iya, bapakmu lah. Nah, nasibnya mujur. Tapi kan memang kayak tujuh turunan. Ya itu juga. Ya, tapi memang. Yang ketujuh masih kaya, lumayan. Sampean keturunan keberapa? Ketujuh. Ketujuh masih kaya, lumayan. Masih kaya. Anak sampean siap-siap. Nah. Jadi itu, ya. Iya, iya betul-betul. Kalau ngupil nggak apa-apa, saya jangan dimakan upilnya. Ya, kalau udah dimakan udah lain tuh. Iya. Asin ya? Asin ya? Hampir menggelak hati itu asin ya? Asin ya? Berarti sampean itu nanti kalau pas masak nggak ada garam? Kurang. Itu ya, asin upil. Itu kalau ada? Kalau nggak ada, punya tetangga. Cari yang si upilan banyak. Maaf, maaf. Nah, pinjam upilan. Nggak ada lah. Di bulan Ramadan banyak lagi. Banyak harus belajar kita. Belajar, banyak belajar tahu. Kita. Makanya kalau sesekali bisa, tapi nggak bisa ya. Kalau ikut traweh jamaah, ada ceramahnya tuh.
diikuti ceramahnya. Betul. Kalau bisa pasangkan jadwalku di situ. Entah seminggu. Ah, 6, nanti kita usulkan. Seminggu 8 kali atau 9 kali bisa gitu. Seminggu 7 kali. Ya mungkin dari sebelum sholat, udah habis sholat ceramah lagi gitu. Iya. Kalau tarifku enggak mahal loh. Pengangguran gini ya. Berapa pernah? Oh iya, seikhlasnya aja loh, ya minimal 300 ribu. orang jadi gak ikhlas. Iya sesuai lah, kalau di kampung-kampung kayak gini gak apa-apa lah. Untuk minggu pertama gak apa-apa gratis, tak kasih loh. Nah, kalau udah minggu ya karena ya kira-kira lah ya, beras zakat pun boleh gak terima juga tuh. Tapi aman, gak pernah batal puasa kan? Siapa? Dirimu. Aman lah Pak RW. Aman lah Pak RW, orang tidur aja. Siang aman tidur, malam jaga. Malam jaga tidur juga. Diri. Oh, enggak amanan lo kerjanya tidur. Jadi kasihmu, Pak Samir, kasih paham. Jadi memang ada. Biar iso kuat begadang ini. Ada memang tata cara kita itu supaya kuat begadang. Supaya mata sampean tuh melek aja. Ada beberapa. Pertama, syaratnya itu sampean tuh meninggal dulu. Meninggal bisa tuh katanya melek terus itu. Itu mah iya. Iya, itu kan satu. Nah, ada beberapa lagi. Yang kedua, itu sampean banyakin minum yang mengandung protein. Contoh. Kopi. Aduh, gak suka pula tuh. Kopi kafein. Oh, masalah. Itu maksudnya. Salah ngomong. Nah, protein itu susu. Mengandung apa tadi? Nah, kafein. Nah, kafein. Untung ada yang belajar, ada yang ahli. Kalau ya enggak, apa-apa dibilang ini. Kalau tamatan gini semua, bahaya lah. Bahaya. Nah, jadi seperti itu. Minum yang mengandung kafein. Bisa melek itu, atau mata sampean diculek-culekin gitu. Itu bisa itu. Ganjel-ganjel pakai korek. Ah, bisa. Atau kalau udah agak ngantuk-ngantuk, cubit-cubit sendiri badannya. Tidak ngantuk gitu. Atau ada lagi supaya lebih segar. Itu kan ada itu di belakang itu kan ada kamar mandi umum tuh. Nah, tungguin aja mana tuh ada anak gadis masuk, sampai intip-intip seger matanya itu. Kalau berani. Ngawur ya, Pak. Enggak bisa. Ya itu kan tipsnya, tinggal pilih mau yang halal apa yang enggak. Bulan Ramadan diajari gitu. Kan siangnya aja. Siangnya puasa, malam kan udah enggak puasa lagi. Ya kan? Jadi gini nih. Nih kawan nih. Pak RW. Selamat. Kita sambil keliling. Kan udah ini nih agak beda nih kampung kita. Sambil kita ke rumah kan. Ke rumah orang tua kan. Iya, sekalian nih. Kita anterin. Sekalian ronda. Sambil kita keliling. Boleh lah, tapi gembolanku ketinggalan di rumah sampean tadi. Oh iya, kita balik lagi. Mas, aman kan? Jadi nanti ngerti aku kan? Oke, nanti pulang. Ayo, keliling kita. Aku keliling enggak? Keliling sini enggak? Keliling, jadwal keliling. Bahaya, enggak ada hartanya di sini. Enggak ada yang mau di sini. Ayo, ke rumah dulu, ke rumah dulu. Aman jadi siapa? Udah aman sendiri sini. Ayo. Wes, aman itu. Walah.